Dua pencari ikan saat menyelam mencari ikan di aliran sungai Asahan menemukan sebuah peti yang berisikan 66 butir peluru aktif. Pada saat diketemukan, peluru-peluru tersebut tersusun rapi di dalam satu peti dengan 7 kotak kecil di kedalaman lebih kurang 5 meter di dasar sungai. Berdasarkan laporan dari kedua pencari ikan tersebut, selanjutnya kepala desa langsung melaporkan temuan peluru-peluru tersebut ke pihak kepolisian. Jadi kamu di situ gimana? Awalnya begini Pak, atas laporan warga bahwa ada penemuan amunisi gitu, yang ditemukan di pinggir sungai. Awalnya saya nggak percaya, saya langsung turun ke TKP, saya lihat memang betul kan itu. Jadi karena ini amunisi ini kan menurut saya ini membahayakan kan itu, membahayakan masyarakat. Jadi saya melapor ke pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian menanggapi laporan saya itu langsung turun ke TKP, Pak Pobing ya, serta Pak Kanit Res serta personilnya langsung ke TKP melihat ya apa benar. Ternyata benar gitu, ditemukan satu kotak amunisi yang awalnya warga saya ini ingin mencari ikan gitu. Barang tersebut dinaikkan di dalam kotak, ternyata berjumlah 66 butir. Nah, itu. Anda diamankan di Polsek? Nah, diamankan. Sekarang udah diamankan di Polsek. Sementara pihak kepolisian hingga saat ini masih menyelidiki penemuan peluru-peluru tersebut. Dan rencananya petugas kepolisian akan mengirim peluru tersebut ke laboratorium forensik untuk dilakukan uji balistik. Amunisi dalam air itu gimana tindakan dari Polres Asahan sendiri sekarang? Untuk penanganan penemuan amunisi ya, itu masih dilakukan penyelidikan. Untuk rencana kami akan mengirimkan amunisi tersebut ke laboratorium forensik untuk diteliti oleh ahli balistik tentang keaktifannya, kemudian untuk gunanya untuk jenis senjata apa. Untuk saat ini ya, peluru itu di mana nih? Masih di Polsek, besok mau dilimpahkan ke Polres Asahan. Tahu kan jenis kaliber apa benar? Masih, belum tahu. Nanti kita teliti, nanti ahli yang bisa memberikan keterangan itu. Hingga kini kasus temuan peluru tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian Polres Asahan. Dari Sumatera Utara, Abdul Rosid Tribrata TV, Salam Tribrata.